Akhir pekan lalu nggak cuma serial anime Demon Slayer Kimetsu no Yaiba saja yang berakhir, tapi juga Kaiju nomor 8. Bagi kamu yang ngefans sama cerita Kaiju dalam mitologi Jepang, anime Kaiju nomor 8 jadi rekomendasi kisah yang paling menarik buat ditonton. Sayangnya, season pertama Kaiju nomor 8 resmi berakhir. Tapi tenang saja, jangan sedih ya, anime Kaiju nomor 8 fix bakal berlanjut ke sequel lo. Kabar ini diamini oleh Crunchyroll sebagai salah satu layanan streaming yang menayangkan animenya. Di episode terakhir, pas Kaiju nomor 8 rampung, Crunchyroll langsung unggah video teaser buat season kedua. Dalam video teaser berdurasi 15 detik tersebut, narasi karakter Gen Narumi yang dikenal sebagai komandan unit angkatan pertahanan pertama yang bilang unit pertama telah dikirim. Kami akan mengeluarkan semuanya, katanya. Adegan di dalam video teaser juga memperlihatkan kondisi kota Jepang yang porak-poranda akibat hantaman Kaiju. Gimana cerita berikutnya? Anime Kaiju nomor 8 diadaptasi dari manga karya Naoya Matsumoto yang diterbitkan di Shonen Jump by Zunisha. Seperti diketahui, anime Kaiju nomor 8 disutradarai oleh Shigeki Miya dari studio animasi production Eiji Ichiro Okouchi menyediakan komposisi seri. Tatsuya Nishio bertugas sebagai direktur animasi dan desainer karakter. Mahiro Maeda membuat desain Kaiju. Shinji Kimura bertugas sebagai art director dan Yuta Bandoh menyediakan musik.